Harga macam ni bagi you? Tak, a bit expensive lah. Expensive ke? Tapi tak pernah makan hujan ke? Masih ada orang ketuk ni. Kau tu macam ada macam kena tarik. Ui, kau jangan. Bos, nak pergi mana bos hari ni? Nak pergi Meriani Gump. Wah, tu ada abang-abang motor. Takdelah abang motor pun. Ni abang-abang pejabat naik motor. Rasa semua orang lelaki kan, perempuan. Dah. Kenapa? Engkang. Let's go. Dia tak bagi salam pun. Apa dia? Kubur. Dekat mana ada kubur? Dekat habis kamera. Oh, assalamualaikum. Hari ni kita nak makan nasi biryani Gam Putrajaya. Wah, macam mana je? Nasi biryani Gam ni dulu dah pernah viral. And then tiba-tiba semendu balik. Taklah. Dia dulu betul kan pernah viral. Pernah. Dulu famous. Yep. Tapi macam secara jujur, Aisyah kan selalu lalu sini kan. Aisyah kan area Kajang ni Aisyah selalu lalu kan. Aisyah selalu nampak signboard dia, tapi Aisyah tak pernah rasa macam nak pergi nak situ pergi. Tak. Sebab dia tersembunyi. Tempat dia dia macam kena masuk dalam. Macam nak masuk air terjun. Tapi ada je signboard. Siapa yang tahu akan pergi dia. So macam mana kita jumpa kedai ni? Sebabnya kita search makanan-makanan viral di Balakong. So salah satu ni terkeluar benda ni. Nanti orang tanya kenapa kita ada kat sini. Kita orang ada urusan kerja di yes. Balakong. Sejuk air basuh tangan ni. Yeay, lapar. Ni nasi dia. Bau nasi sedap. Biryani Gam. Orang kata dulu-dulu mereka memang taruh macam dadah supaya bagi ketagih. Yeah. Mungkin macam nasi kandak juga lah. Nasi banggi. Nasi banggi ya? Nasi sebab dia ada tu letak something supaya kita rasa nak lagi kan. Mungkin lah, tapi sekarang saya tak rasa dia letak dah. Kita orang order dia punya lauk. Kita ambil daging biryani dengan kambing kuzi. Ingat Ozi. Yeah. Sebab yang kambing biryani dia tengah masak. And kambing kuzi ni adalah best seller dia. Kalau korang nak makan kalau korang nak makan sini kan, korang boleh nak order satu je. Tapi yang paling sedap, order kambing kuzi. Dia sendiri cakap tu best seller. Ini kambing kuzi ke daging? Tak besar. Saya tak tahu dah. Biar tarik. Untuk ni. You macam bentuk ayam. Peha dia dalam steak. So ni saya tak tahu ni daging kot. Saya pun tak tahu. Saya rasa ni kambing lah sebab besar tengok. Daging lah besar. Saya nak yang tomato jeruk tu timun. Jap, itu pun enak. Itulah penting. Biryani tak ada jeruk timun tu. Bukan biryani, tu biryana. Tu beriadah namanya. Beriadah. Tu kambing kan? Kambing dia ada tulang. Yes, betul lah tu kambing. Panas. Panas sangat. Panas sangat. Nanti. Letak dulu. Ni Ozi. Ozi pula. Kuzi. Kambing kuzi. Daging kambing. Ada. Kambing dia macam merah sikit. Aisyah suka dia punya ketimun ni. Macam timun jeruk. Aisyah pun suka. Dulu tak makan benda ni. Sama. Sekarang suka. Sekarang kalau kat kenduri kahwin, saya rasa ini lagi banyak yang ambil daripada lauk. Ush, jangan macam tu. Sedap. Orang lain bapak saya selalu buat kat rumah. Lembut daging dia, guys. Aisyah lah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah tak pernah rasa tau benda ni. Wow. Sedap. Sedap kan? Sedap sangat-sangat. Patutlah banyak orang kerja, datang. Banyak orang ofis rehat dia datang sini. Rasa kambing dia pula. I tak suka kalau banyak lemak macam ni. Ni dapat bagian lihat. Can you eat this? Yap. Betul. So aku nak rasa dia punya kambing pula. Sebab Aisyah tak boleh makan kambing ni sebab banyak lemak. Lemak je semua. Kambing punya lemak sedap kan guys? I don't eat lemak. Chicken punya lemak pun I tak makan. Kulit? The only kulit ayam yang I makan KFC. Adalah kulit ayam KFC sahaja. Sebagai dengan McDonald's. Hmm.
Ya Allah, sedapnya. Ui. Ini mengingatkan saya pada nasi biryani kat Ipoh. Kita orang kalau pergi Perak, masa on the way balik, kita orang akan singgah macam satu. Dia macam bentuk dia macam R&R, tapi dia bukan R&R. Kat situ ada nasi biryani sedap gila. Tuh. Dia mengingatkan saya pada nasi biryani tu. Apa? Dia punya kambing. Jauh gila beza. Sedap dia tu dengan daging. Sebab kambing kan, dia punya hamis-hamis kambing tu. Dia punya hamis dia suka. Tapi kalau you bagi kambing yang ada isi, saya boleh makan. Lemak kambing tu paling sedap ni. Patutlah orang datang. Sedap kot. Mana nak dapat benda ni dekat sini? We make the right choice. Apa kambing dia? Sedap ni minum sirap. Habis lemak kambing tu you makan, boy. Macam suka kambing. Even kuah kambing pun dia suka. Tapi kalau korang tanya Aisyah, Aisyah suka daging. Kuah pun kuah daging. Tak, aku tak makan lagi daging dia. Kambing dia. Daging satu, kambing tiga. Tiga-tiga-tiga dia sedap. Beza RM7 tu, saya rasa berbaloi untuk sedap dia. Ke kambing kuzi tu memang kambing lemak? Tak. Ke cara masak? Dia masak. Masak kuji lah saya. Sedap dulu. Lepas tu nasi dia tak lembut. Nasi dia perfect. Nasi dia punya kelembutan dia perfect. Nasi perfect. Kuah pun perfect. Betul. Kuah dia bukan macam kuah apa tu, cair-cair. Kuah dia perfect. So kalau korang ada dekat area Balakong, tak tahu nak makan apa dan tak pernah makan sini, boleh try makan sini. Kan? Betul. Worth it kan? Tak ada rasa macam alamak rugi makan sini. Bawa family. Parking banyak. Parking banyak. Even ni kita datang time lunch pun orang tak berhenti-henti datang. Still semua orang dapat parking. Yep. Tapi saya dapat satu problem. Saya dapat daging yang liat. Kan dia cakap daging dia lembut kan? Saya dapat liat. Susah. Saya dapat kambing yang liat. Kalau macam ni, tak tahu nak cakap apa. Sebab tak ada benda apa-apa nak komplain. Sedap. Kalau siapa yang jenis suka kambing, datang sini, order kambing. Bayarlah lebih RM7 tu. Berbaloi. Jangan order daging sebab nak murah. Sebab orang macam aku suka kambing, jauh bib rasa dia. Kambing dan daging. Kalau kita order daging je tadi, saya rasa sedap. Tapi macam okay tak lah, sedap lah. Sedap. Tak sampai maksimum. Tapi kambing kan wow banyak tadi. Aisyah suka daging dia. Kalau korang jenis tak suka kambing macam Aisyah, order lah daging. Lagi jimat. Saya suka kambing, tapi kambing dia tu lemak. Baru satu you keluarkan ya? Dan tak dalam tu tak ada lemak. Tapi saya suka pun kambing. Cuma saya tak nak terus tadi sebab dia lemak. Ya Allah. Sedap lah. Lemak kambing. Every time aku gigit daging rasa macam okey lah. Makan macam biasa sedap. Tapi every time gigit kambing, ya Allah. Kalau tahu tak perasaan tak boleh relate. Itu yang saya rasa sekarang. Saya macam, sedap. Okay, good for you. Dah, I cannot eat anymore. Tutup. Banyak kan nasi dia kan? For the price, RM17 memang macam mahal kan. Sekali makan RM17. Tapi nasi dia boleh share dua lah. Boleh share dua orang lah sebenarnya. Dua orang yang tak makan banyak. Kalau seorang tu makan banyak, memang tak dapat lah. Lembut babe, kambing dia. Nampak? Macam tu je aku potong. You tak rasa kambing pun. Tak nak. So yang berapa sur? Per 10. 7.9. Kenapa kena 0.9? Cakap dah 8. I nak tahulah. Dia sedap. Sedap sangat. Tapi upset. Tapi macam tak sampai. Sedap sangat-sangat tapi tak sampai. Saya tak sampai apa yang nak sampaikan. Ya apa? Kalau saya bagi 8/10. Sebab kan macam okey dia sedap. Saya tak nafikan. Saya tak dapat nasi biryani lain kat sini. Okay. Tapi kalau you tanya saya nasi biryani ni dengan nasi Lan Kedah, saya suka Lan Kedah hari tu. Maksudnya macam ni lah. You rasa sedap. Sedap. Tapi korang kena try. Tapi you tak suka nasi biryani. Betul tak?
Mungkin Najis tak suka si biryani je. Dia lagi suka nasi macam nasi kandar macam yes, tu. Yes, dah. Nasi Melayu. Mana you ni? Yalah, nasi Melayu. Dah resis. Tak adalah, you tak suka nasi biryani kan macam nasi orang India. Suka. Ya betul lah apa yang cakap kan. Dia sedap. Tak ada apa-apa nak komplain, tapi you just not prefer nasi biryani. Maybe nasi biryani is not my thing macam tu. Dia sedap sangat. Kalau korang suka nasi biryani, mesti korang akan appreciate, korang akan rasa korang nak makan hari-hari. Tapi nasi biryani is not for me. Faham, itu okay. Itu cara. Patutlah, I see. I tak judge secara adil. I tak boleh cakap I judge secara adil. Tapi I tak bias di mana-mana restoran. Tapi pada masa yang sama, dia tak ada because it is my personal opinion. So kalau orang lain rasa benda tu sedap atau orang lain sangat tak suka, suka hati dia orang lah, tu dia orang punya pendapat lah. Ni pendapat I. Yelah, sedap dah mampus. Tapi I tak suka nasi biryani. Faham apa yang you nak sampaikan. Panjang betul explanationnya. Conclusion dia, korang patut try. Yup, sedap. Sedap, tak ada apa-apa nak komplain. Kalau korang kat area Putrajaya, area Kajang, area Balakong, Ceras, tak tahu nak makan apa, family korang tanya korang nak makan apa kat sini kan, korang bawa pergi kedai sini, try rasa dulu. Harga macam ni bagi you? Tak, a bit expensive lah kan. Expensive food. Tapi, tak pernah makan. Hujan ke? No. Masih ada orang ketuk kan? Dah tahu dah tajuk video. Dia dengar apa yang dia dengar kan? What is that? Lepas tu hilang. Okay, tak apa, biar sambung. Lepas tu okay. Apa nak cakap dah lupa dah. Pergi. Untuk harga dia mahal, agak mahal tapi kenyang. Dan korang boleh kongsi pun. Saya rasa beli dua boleh kongsi tiga orang. Mungkin ada pokok kat atas macam menggeletus. Lepas tu dia punya biji jatuh. Jalan. Jangan duduk sini lama-lama. Cuak pula. Guys, tujuan mana kita orang, kita orang hi guys. Nasi gam biryani. Hai. Bye guys. Bye. Apa cerita balik, cerita balik. Tadi Aisyah dah gerak. Aisyah dah pakai belt, Aisyah dah cucuk. Tiba-tiba dia macam ni. Dia tak ada bunyi ni, tapi dia terus macam tu. Tapi perlahan-lahan. Dia macam ni, nampak tak tadi dia bergerak? Nampak. Macam ngit macam tu. Betul, dia dah cucuk. Macam, ada cucuk, Aisyah dah pakai. Confirm sebelum gerak. Sekarang nanti ketai berbunyi. Nampak, Aisyah dah cucuk. Lepas tu nanti dia terbuka, tadi dia terbuka sendiri. Lepas tu macam ada macam kena tarik. Ui, kau jangan. Kalau tak apa, dia slow. Apa dia tak sok macam tu, macam selalu belt. Belt kan laju tu ni. Laju. Tadi I pergi slow. Faham pun. I pun nampak. Lepas I pandang you. I ingatkan you buka macam apa kau buka aku punya belt. I ingatkan you tak cocok rapat. No, rapat. Sebab dia dah bunyi klip macam tu. Jangan you. Okay. Kita dekat tengah-tengah hutan ni.